Sebanyak 11.8 juta pengguna lebuh raya bakal menikmati tol percuma selama 2 hari bersempena sambutan perayaan Deepavali esok. Kenaikan harga gula mentah berkali ganda sejak 2020 menyebabkan harga sebenar jauh melangkaui harga siling yang ditetapkan kerajaan pada RM2.85 sen sekilogram. Pengerusi Felda Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, jika berterusan dan harga gula kekal rendah, ia akan menyebabkan warga peneroka terpaksa menanggung kerugian. Bangunan resort yang runtuh di Pulau Perhentian Besut dibina secara haram sejak pelaksanaan PKP pada 2020. Yang di-Pertua Majlis Daerah Besut MDB, Muhammad Sukri Ibrahim berkata, pengusaha resort pernah membuat permohonan untuk mendapatkan kelulusan pelan bangunan dan kebenaran merancang pada Ogos 2021.